Sekarang ini banyak muka ustaz dalam TikTok. Apa pendapat ustaz dan perasaan ustaz mengenai perkara tersebut? Itulah yang pelik tu. Ya. Jadi jumpa dengan orang YouTube kata kepada seorang lah laki-laki, dia kata awak nak view tinggi, awak cari UAI ambil gambar dia. Dia rupanya sungguh. Eh, rupanya sungguh. Ha. Kalau buka TikTok pada muka kita. Ha ni suara pun muka puang, ha ni muka lelaki, ha ni muka misa. Ha lagi. Ha ni potong ni kita, siapa kita yang CD dulu-dulu tu 2007 tu keluar balik. Ha, janggut hitam ni. Ha, penuh dalam TikTok. Ha, dia gini, benda yang okey-okey lah. Tapi yang mengarut janganlah. Antara yang mengarutnya dia ambil kataan saya, teguran saya kepada ahli politik, kena letak gambar ahli politik sebelah. Ha, itu haram kerana melaga-lagakan orang. Faham? Kita tak sebut pun nama siapa-siapa. Kita kata wakil rakyat jangan berbohong pada rakyat dalam apa? Dalam manifesto kamu akan disoal di hadapan Allah. Okey, dia buh gambar seorang ahli parlimen sebelah. Jadi macam kita kata ke orang sebelah tu. Faham lagi? Ha, jaga-jaga, saya tak ada masalah. Takut ahli parlimen tu saman awak balik awal. Awak punya TikTok ada nama situ, dia tekan pergi kat YouTube keluar email. Bang, jengkring guna bahan jara lagi. Tak. Jadi hati-hati, jangan sampai buat lagu tu. Okey? Ha, kalau setakat nak letak, nak potong-potong, nak letak yang kelakar apa, yang tidak memudaratkan, tak ada masalah. Okey? Ha. Jangan buat lagu tu. Ramai banyak-banyak ni. Bukan saya sajalah, banyak-banyak benda lain kau. Dia lebuh gambar artis, dia lebuh gambar ustaz ni kata begini. Jadi seolah-olahnya orang tengok, ustaz ni kata ke artis ni. Nampak? Ha, sebab lah ustaz tu kata umum, haram, haram, haram. Nah, dia macam ustaz tu kata ke orang sebelah tu. Nah, dia nak dapatkan view. Sebab TikTok bayar ke dia. Tapi dalam rosakkan orang lain. Ini haram. Okay? Hati-hatilah. Haa.